Istirahat siang adalah hal yang ditunggu-tunggu bagi semua karyawan, entah itu pekerja pabrik ataupun pekerja proyek. Karena setelah makan siang bisa tidur sejenak untuk menghilangkan rasa capek. Kali ini Mariono Masno Jasa Bangunan akan memperlihatkan beberapa potret kelucuan tukang bangunan saat tidur siang. Jadi tidak heran jika di media sosial kerap kita dapati konten yang unik dan mengundang gelak tawa yang berhubungan dengan kuli bangunan. Tidur di tumpukan besi. Tidur nyungsep di potongan kayu dan triplek. Tidur di kolong jembatan. Istirahat siang di atas stager. Ini gak boleh dicontoh ya guys, karena sangat berbahaya sekali. Tidur di dalam gulungan kabel. Tidur di atap rumah. Tidur di drum yang ditidurkan, biar lebih nyaman lagi kasih selambu biar gak digigit nyamuk nakal. Oh, no.